Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel Bromen, teman-teman. Jadi sekarang Bromen menyempatkan membuat video nih ya. Bukan video saat San Mori, tapi ini ada video setelah San Mori. Bisa dilihat di sana, rame banget, teman-teman. Rame banget. Dan sekarang gua menggunakan motor legenda. Ini adalah ajang nostalgia Bromen ya, teman-teman ya. Karena ini motor udah lama banget. Ini motor udah lama banget dikandangin, belum keluar. Karena keenakan sama yang baru ya kan. Kayak punya istri baru, istri lama diabaikan gitu kan. Jadi itulah bahayanya kalau punya istri baru, teman-teman. Nah, makanya itu demi menjaga perdamaian ya kan. Jadi gua menyempatkan untuk menggunakan motor Blue Race ini. Baby Arsik, teman-teman ya. Nah, di sini ada yang spesial nih. Lu tahu enggak nih? Tahu Pak Ade enggak? Apa yang spesial, tahu enggak? Enggak tahu. Enggak ada ya? Enggak ada yang tahu. Oke, sini gua kasih tahu. Sini ada yang spesial dan ini adalah produk lokal ya. Sini gua kasih tahu. Nih, jadi di sini ada knalpot. Ini knalpot lokal Purbalingga. Tapi ini bukan KW-KW dari brand-brand Eropa ya. Ini benar-benar original dari Purbalingga, teman-teman. Dan ini adalah knalpot dari PDW underscore Racing X House. Oke, jadi ini agak ribut gak apa-apa ya, teman-teman. Ini adalah nuansa San Mori lah ya. Kalian bisa terima itulah ya. Karena ini emang benar-benar kayak nuansa biker-biker yang kumpul jadi satu. Jadi kita lanjut aja. Ini knalpot original Purbalingga. Dia punya brand sendiri, itu yang gua salut. Dan gua sangat mensupport produk lokal ya, yang menggunakan brand lokal ciptanya sendiri gitu ya. Jadi di sini namanya PDW Racing X House. Ini modelnya kayak ini, gua pilih model ini kemarin, gua pilih itu karena gua mengincar suara dan emang suaranya gede banget. Lu mau dengar suaranya enggak, Sal? Nah, boleh. Boleh ya? Boleh. Siap nih, cek sound nih. Nah, cek sound lah. Siap kuping ya? Nah, udah aman kok kuping. Kuping aman, ha? Kita bakal cek sound dulu. Oke, sebelum gua kasih tahu cek soundnya, di sini gua benar-benar full system ya, teman-teman ya. Full system. Jadi, ini kenapa benar-benar dari PDW Racing semua berbahan stainless, dan kalian bisa temukan beberapa model lainnya di Instagramnya di @PDW Racing X House. PDW underscore Racing X House. Oke. Kita langsung cek soundnya. Oke, salah. Oke. Arahin ke kenapa ya, Sal? Biar suaranya kedengeran dahar. Suaranya gitu aja. Ini bisa kalian lihat di sini, lihat ya, Sal. Sini dalamnya tuh kayak ya bersaing lah ya. Produk lokal, harga terjangkau ya kan. Jadi ini benar-benar knalpot yang ini mantap lah istilahnya ya. Ini bisa dari motor 100 paling kecil sampai 250 cc deh kayaknya. Kalian bisa langsung cek aja di sana. Dan konon katanya dia orang mau ngadain giveaway nih, teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya mau nyobain knalpotnya gratis, kalian bisa langsung follow Instagramnya di @pdw_racingxl. PDW Racing XL. Oke. Oke, keren racing. Oke. Nah, overall gua kangen banget sih sama motor ini. Benar-benar kayak ini benar-benar motor pertama Bromen setelah 2 tahun, cuy. Gua pakai. Dan mungkin ini adalah terakhir, bakal jadi terakhir gua pakai ya. Bukan gua jual, tapi bakal gua museumin, teman-teman. So, jadi kayaknya kita bakal upgrade terus ya. Jadi kita pakai kedepannya tuh pakai kayak up ke 250 atau ke 390. So, untuk kalian jangan lupa untuk selalu support Bromen. Dan thank you yang udah support selalu Bromen ya. Thank you banget, teman-teman. Karena kalian juga ya, gua masih bisa ngevlog kayak gini gitu loh. Bahkan sekarang gue nambah kru gitu loh. Oke, jadi kita aja, teman-teman. Jangan lupa follow Instagramnya @pdw_racingxhouse ya. See you next video guys, and
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.